3 menit lagi. Kita masih akan seru-seruan sama teman-teman di sini, ya, bisa lebih dekat lagi sama artis-artis dari Jakarta, masih ada RCTV pastinya. Benar. Nih, ada games nih. Apa tuh? Eh, yang viral-viral lagi dong. Omong. Yang viral-viral dong. Viral. Oh iya, mereka belum diajakin loh. Oh iya, tadi pagi kan belum. Calon dari istri kedua. Siapa di antara kalian berempat yang TikToker banget? Ini. Wow. Pipin, monggo. Pipin dong. Yang pura-pura nggak seneng dong. Oh, iya. Seneng banget. Iya, iya. Di lokasi TikTokan dulu ya. Parah. Oh, iya, parah. Berarti kalau siapa salah siapa benar tahu dong gerakannya. Dia tahu mikir. Tahu. Mau jawab nggak? Tahu. Langsung aja kalau begitu. Oke. Gua tadi lihat ya akun TikToknya dia lebih lihai. Siapa yang mau joget final challenge lagi? Yang paling heboh nanti main kata sini. Pada kata sini ayo. Pada kumpul banget, pada semangat banget. Nah, udah. Wah, udah apa tuh? Pakai batin lagi tuh. Ah, boleh, ayo ikutan bareng ke sini. Oke, okay. Kita dulu ini coba. Ini tadi joget bareng. Oh gitu. Ikutan, oh, Alian tuh yang pilih, enggak apa-apa deh gue. Oh, Alian. Iya. Yo, lanjut. Masih. Ajak main sama Aliano gimana kalau ajak main game sekali? Mau main games ya? Mau? Ya ada hadiah duit. Ya. Kita emang udah siapin games namanya duduk di dalam idola. Apa tuh? Jadi duduk didampingi sama idolanya. Enak banget gitu. Jadi mereka apa singkatannya kak? Akan nebak. Mereka apa tadi singkatannya duduk apa? Duduk di dudidam. Salah ya? Duduk di dalam. Udah bacanya salah. Jadi mereka akan ditutup matanya dan mereka akan mencari di mana posisi duduk fans mereka. Idola mereka. Oke. Okay. Oh. Jadi mereka tebak ini Ali bukan, ini Marcel bukan. Oh. Gitu. Yang main di sini siapa? Marcel. Doni. Oke, Doni ya. Ini bro. Biar menipu, dia punya brewok. Oh, iya. Jadi bisa aja nih fansnya terkecoh. Karena permainan ini namanya permainan duduk di dalam. Iya. Duduk di sekarang ditutup dulu matanya ya. Kalian nah. Nanti kita akan acak posisi artisnya. Kalian tugasnya menebak kira-kira yang Aliando dan Doni yang mana. Silakan. Biar susah ketebak kita akan panggil berapa orang nih kira-kira di sini. 2 orang lagi ya. Tapi laki-laki ya. Ya. Buat pengecoh. Oh. Yang cewek-cewek langsung ya. Masih ada game lagi setelah ini. Oke. Ya, coba cari dua. Oke, dua, ditutup, cari dua. Laki-laki. Mana? Dan ya, udah. Di belakang kita sudah siapkan ya. Ada. Kita sudah siapkan untuk yang mengecoh. Bro, masuk bro, anggap rumah sendiri ya. Masuk. Matanya, sayang. Tutup matanya. Ini tip ya. Ini siapa? Nindi. Boleh silakan langsung duduk.
namanya siapa? Uli. Boleh okay, langsung duduk, cowok-cowok yang baru datang. Hari ini gue bawa Misha juga ya. Oh gitu? Sama. Kalau dia sama Misha emang susah banget sih. Oke, okay. Sekarang kalian dong pilih tempat duduk, silakan. Oke. Okay. Doni pilih tempat duduk juga. Doni. Cowok-cowok siap. Oke, okay. Jadi nanti mereka akan duduk di sampingnya. Ya. By the way ya, supaya mereka bisa sama semuanya, gimana kalau cowok-cowok kacamatanya juga dibuka? Dibuka semua. Oke. Okay. Oh, kacamatanya dibuka. Kenapa? Ada lensernya. Ada lensanya. Kamu nggak butuh lensa untuk baca apa-apa saya. Kamu beri kacamata aja. Oke. Okay. Tahu aja sih. Oke, okay. Yang belakang nggak boleh ngintip ya. Jadi yang main yang pakai baju hijau duluan. Kamu namanya siapa? Nindi. Oke. Okay. Di depan kamu ada 4 cowok yang udah duduk. Kamu boleh maju pelan-pelan nanti diraba. Tapi nggak boleh ngeraba bagian kepala ya. Ngerabanya bagian badan, tangan itu boleh. Oke. Okay? Nanti kalau kamu udah yakin duduk di sebelahnya, lalu nanti kita akan tanya kamu yakinnya duduk sama siapa di situ. Oke. Okay? Silakan Nindi. 3, 2, 1, mulai. Dituntut dulu nggak di? Mana tahu dia? Itu dia. Hanya boleh pegang dari belakang atau boleh pegang ke depan? Oh, pegang ke depan juga boleh ya? Ya, boleh. Kalau yakin boleh dipeluk. Oh, awas salah pegang. Masih ada orang, kanan kamu masih ada orang. Dua. Udah habis, yang mana yang kamu paling yakin? Ya, coba balik lagi, yang mana? Dua. Coba yang mana? Oke. Okay. Jadi, kamu yakin sama laki-laki di sebelah kamu ya? Ini kira-kira sebelah kamu siapa? Maksudnya? Kenapa tiba-tiba ragu? Kurang serak? Apanya yang kurang serak? Kurang yakin? Oke, pilih lagi boleh. Oh, ganti pilihan. Pilih yang mana? Nah, coba. Duduk ya. Oh iya. Ada depan. Ini siapa? Kalau kamu yakin ini siapa? Kak Misha. Hah? Misha? Tunggu. Misha di Jakarta. Setelah kamu memegang-megang, kamu meraba-raba, kira-kira ini posturnya badan siapa? Siapa? Marcel kurang gendut. Kak Marcel kurang... Apa? Ya udah. Kalau kamu yakin ini adalah idola yakin kamu. Yakin gak? Ayo coba. Kamu peluk sekarang, ya? Kita hitung ya, 3, 2, 1. Oke, boleh dibuka penutup matanya. Memang aura Andika Pratama tuh gak bisa bohong. Oke, geser sebelah sini. Sekarang satu lagi. Siapa namanya itu? Namanya Uli. Uli. Okay. Permainannya sama ya. Kamu boleh meraba laki-laki di depan kamu ya. Mulai duduk. Yang udah duduk. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Raba tangannya boleh, nah
mesra. Boleh. Kamu yakin enggak? Sambil enggak yakin. Oke, okay. Boleh ke kanan. Kayaknya rada malu-malu yang ini ya. Boleh diraba dulu. Ya. Siapakah dia? Rawat. Tangannya mungkin. Kamu yakin lagi enggak? Enggak yakin lagi ke kanan. Ini dari tadi cuma megang bisep-bisepnya doang. Kamu kenapa kok gini gitu? Ini pasti Ali kan? Ali. Masa sih? Emang kamu lihat? Coba di make sure dulu, dipastiin dulu. Bener gak? Coba dipegang dulu. Kalau yakin silakan dipeluk. Peluk, coba peluk, peluk, peluk. Apa? Peluk. Ada, coba, ada orangnya ada. Peluk. Oh ini beda. Beda. Oh, dari mana sih ya? Coba dipegang lagi. Wah keren, berubah. Kok bisa berubah yang ya? Yang ini. Ya udah geser deh, geser nih. Sini ke kiri. Nih yang ini bukan. Ya. Iya bukan. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Ya kalau yakin peluk. Kita hitung sampai tiga ya. Satu. Jadi salah semua. Aduh, salah. Harusnya semua. Tadi yang benar dapat hadiahnya lebih besar, tapi karena salah semua, hadiahnya sama rata aja lah. Benar, tapi kalau apa yang penting